Saudara Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lingga selama 3 hari. Dalam kunjungan kerja tersebut, Ansar membagikan beragam bantuan ke masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim, tepuk tangan semua, resmi sudah. Bantuan tersebut berupa alat tangkap ikan untuk nelayan, beragam alat-alat pertanian hingga bantuan pendidikan, seperti beasiswa dan transportasi pendidikan. Selain itu, memasuki tahun ajaran baru ini, Pemprov Kepri memberi perhatian khusus agar semua biaya sekolah gratis. Mulai dari SPP transportasi sekolah hingga seragam sekolah. Dalam kunjungan kerja tersebut, Ansar juga memaparkan beragam program kerja yang telah dijalankan, termasuk berbagai pencapaian yang telah diraih oleh Kepri. SPP gratis, bantuan transportasi sekolah, bantuan pendidikan atau beasiswa untuk diploma 3 dan S1, bantuan untuk praktek anak-anak SMK, kita berikan bantuan sebagian, terutama bagi yang kurang mampu. Ya, mudah-mudahan APBD kita membaik, sehingga kita bisa berikan bantuan untuk ruang kelas nanti tanya dengan pendidikan mereka apa. Seragam untuk yang PPDB aja dulu. Yang mereka masuk sekolah dari SMP ke SMA, biasanya beban orang tua itu kadang-kadang terlalu. Ansar berharap APBD Kepri bisa membaik agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat terus berlanjut. David Kristianto melaporkan dari Lingga.